Oke, teman-teman, selamat sore. Ini pukul 4 sore hari waktu Indonesia bagian barat. Dan kita sedang berada di Terminal Ketawangunan Kuningan. Jadi sore hari ini kita akan melihat seperti apa suasana Terminal Kuningan ketika sore hari. Karena Terminal Kuningan ini merupakan salah satu terminal tipe A. Dan seperti inilah situasinya. Jadi sepi ya, teman-temannya. Di sini ada bis Damri. Ini angkatan terakhir ke Bandung dan juga Prima Jasa ke Lebak Bulus dan juga Prima Jasa ke Bekasi. Dan ini sebagian besarnya ini terparkir bus-bus dari Prima Jasa. Jadi untuk bus-bus Luragung Jaya seperti Luragung Termuda atau Putra Luragung ataupun Putri Luragung, Sahabat, itu start awalnya ada yang dari Luragung atau ada yang dari Ciawi dari timur. Nah, untuk yang start awal dari Terminal Ketawangunan ini hanya Damri, Prima Jasa, dan juga pagi dan siang ada Sugeng Rahayu dan juga Harapan Kita, dan juga ada Citra Adi Lancar ke Yogyakarta. Dan satu lagi Citra Adi Lancar nanti sore ini atau pukul 18 itu ada dua keberangkatan, jadi pagi hari dan pukul 18 sore hari. Dan seperti ini kondisi sore hari, hanya ada kru-kru dari bus ya. Tetapi untuk penumpang ada saja sih kalau ketika sore hari itu yang naik dari Terminal Ketawangunan. Dan ini bangunannya tampak sangat sepi. Ini merupakan Damri angkatan terakhir. Dan ini salah satu bus terbaru dari Damri dengan bodi dari Jet Bus 3 Karoseri Adiputro SHD. Ini bermesin Hino. Jadi seperti inilah penampakan Damri terbarunya. Oke, kita langsung ke sebelah sana untuk melihat bus-bus yang lainnya. Pukul 16.15 sore ini Prima Jasa dengan jurusan ke Lebak Bulus berangkat. Dan untuk Prima Jasa ini kalau untuk sore hari kurang lebih 1 jam ya jeda waktunya untuk pemberangkatan. Nah, untuk Prima Jasa start dari Kuningan ini paling awal kalau tidak salah pukul 5 atau pukul 6 pagi, dan paling terakhir itu kalau tidak salah juga pukul 9 malam. Jadi bagi teman-teman yang akan pergi dari luar atau akan pergi ke luar dari Kuningan, ini untuk bis dari Terminal Kuningan Prima Jasa selalu ada setiap jam untuk pemberangkatannya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, untuk Damri paling akhir ini pukul 5 kalau tidak salah. Oke, kita lanjut ke shelter sebelah utara ya, pemberangkatan ke arah timur. Nah, ini tampak kosong, tidak ada bisnya ya. Nah, ini ada juga agen Sinar Jaya Kuningan Jakarta. Jaya ini dia tidak masuk ke Terminal Kuningan, jadi startnya dari Maleber kalau tidak salah. Jadi tidak masuk ke Terminal Kuningan, langsung bablas. Oke, kita ke sisi sebelah timur, ke ini parkirannya Prima Jasa banyak sekali. Dan ini ke atas ya, ke terminal angkot atau dalam kota. Dan sebelah timur dari Terminal Kuningan ini dominasi dengan Prima Jasa karena kantor perwakilannya dan juga kantor untuk bengkel untuk maintenance-nya terletak di dalam Terminal Ketawangunan ini. Jadi ya seperti inilah teman-teman suasana Terminal Kuningan ketika sore hari. Ini sayang sekali ya, terminalnya cukup sangat besar tetapi untuk pemberangkatan sore harinya ini agak sepi. Di sebelah timur hanya ada bus Prima Jasa sedang maintenance perawatan kendaraan. Dan ini untuk kantor perwakilan Prima Jasa terletaknya sebelah
ini ya, pintu masuk ya, dekat pintu masuk terminal. Oke, lanjut kita ke shelter keberangkatan lagi ya. Untuk melihat kembali di sebelah shelter keberangkatan. Dan ini tampak motor-motor dari kru bus atau dan juga petugas di sub ya. Jadi gimana menurut teman-teman semuanya terminal Kuningan ini sore hari ya, sayang sekali sangat sepi ya seperti ini. Ini hanya 3 bus di shelter keberangkatan sambil menunggu jadwal keberangkatannya. Jadi tentunya akan sangat menarik sekali, akan sangat ramai sekali seandainya semua bis ini baik itu pagi hari ataupun sore hari atau bahkan malam hari ini masuk ya ke terminal Kuningan. Mungkin suasananya akan lebih hidup lagi untuk terminalnya. Ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih ramai dan akan lebih baik lagi. Dan yang lebih uniknya lagi, satu keunikan dari terminal Kuningan ini, ketika sore hari ini banyak sekali bocil-bocil yang bermain ke dalam terminal. Jadi mungkin karena sepi, jadi para bocil ini bermain, ada yang bermain sepeda, ada yang melihat bus sambil jalan-jalan sore mungkin. Tapi ya itulah salah satu keunikannya. Barangkali nanti kalau ketika sudah ramai kan tidak bisa untuk masuk. Oke, bagi teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan juga terima kasih banyak yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk tonton terus dan saksikan terus video-video selanjutnya. Semoga video-video dari channel ini bisa memberikan informasi dan memberikan entertainment buat teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.